Hai, apa kabar anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan anak-anak selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak tetap ceria, tetap semangat untuk bermain dan belajar bersama Bu Iis. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita angkat kedua tangan. Doa tambah ilmu. Robbi, ya Allah, zidni ilman, tambahilah ilmuku, warzukni fahman, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Wah, hebat semua, good job anak-anak, semakin hari doanya semakin hafal. Nah, anak-anak, hari ini dalam minggu ini tema kita masih tetap diriku. Subtemanya anggota tubuhku. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai panca indera. Panca indera itu adalah alat bantu. Nih, misalnya panca indera kita ada mata. Nah, mata itu membantu kita untuk apa, anak-anak? Iya, betul, untuk melihat. Lalu hidung. Hidung membantu kita untuk apa? Iya, betul, untuk mencium, mencium harum wangi bunga, mencium sedap masakan mama, dan juga bisa mencium untuk yang tidak harum, yang bau. Nah, itu adalah hidung. Lalu panca indera kita lagi ada mulut, di dalamnya ada lidah. Nah, lidah itu anak-anak siapa yang tahu buat apa? Iya, betul, buat mengecap atau merasakan rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa kecut. Nah, lalu panca indera kita ada juga kulit loh anak-anak. Kulit itu untuk meraba, merasakan kasar. Coba pegang pipi anak-anak. Wah, ini halus. Bisa juga anak-anak pegang lagi nanti misalnya anak-anak ada apa namanya benda yang kasar. Nah, itu bisa dirasakan memakai kulit kita. Oke, sekarang anak-anak, kegiatan hari ini anak-anak menyiapkan buku berbahasa tuh yang warna ada warna hijau dan kuning. Yuk, sebelum mulai kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ya, halaman berapa ini? Wah, lihatlah, kita buka halaman 2. Halaman berapa? Iya, halaman 2. Wah, ternyata di sini sudah ada gambarnya. Alat panca indera kita mata. Di atas mata terdapat apa nih anak-anak? Coba. Iya, apa namanya? Coba pegang. Ya, ini namanya alis. Apa, teman-teman? Iya, betul, alis. Mulainya dari huruf A. Alis. Iya. Anak-anak, bisa enggak menjawab lagi pertanyaan Bu Guru, apa saja di sekitar kita yang dari huruf A? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul, ayam. Bisa. Apalagi, siapa yang tahu? Buah-buahan. Iya, apel. Juga bisa. Ayam, apel. Dari huruf A seperti alis ini. Anak-anak, tugas anak-anak menebalkan huruf A yang ada titik-titik di bawah ini. Coba angkat tangannya yuk. Kita mengikuti titik-titiknya. Tapi sebelumnya Bu Is taruh dulu ya bukunya. Nah, ambil pensil kalian. Kita ikuti contoh yang paling atas dulu ya teman-teman. Bu Isnya akan berdiri. Oke, huruf A, lembu, angkasa 1, bisa, coba anak-anak di udara, lembu, angkasa 1, yuk kita tulis lagi, yuk. Lembu, angkasa 1, lembu, satu lagi, lembu, satu lagi, sampai semua, A, kita sebutkan yuk, A, lagi, A, A lagi, A terus, satu lagi, A terakhir. Wah, yang ada titik-titiknya sudah selesai. Sekarang yang bawah ya teman,
anak-anak, yaitu huruf A juga. Lengkung angka 1, lengkung angka 1, lengkung angka 1, lengkung angka 1, lengkung terakhir, selesai. Wah, bisa semua? Insya Allah anak-anak yang hebat pasti bisa. Nah anak-anak, setelah semuanya selesai, jangan lupa bukunya dirapikan, dilipat kembali, disimpan yang rapi. Wah, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah belajar dengan tertib dan semangat bersama Bu Iis. Jangan lupa ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan, minum susu, patuh pada ayah dan ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.